bertempat di aula gedung serbaguna Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur jam 9 Juli 2020 telah diselenggarakan kegiatan pelantikan Direktur BUMDes dan para Ketua RT yang ada di wilayah Desa Bobojong hadir dalam kegiatan tersebut. Camat Kecamatan Mande Yuda Azwar, Kapolsek yang mewakili BPD, Ketua MUI serta unsur-unsur terkait kegiatan pelantikan dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa Bobojong Sulandi. Pihaknya berharap dengan telah dilantiknya Direktur BUMDes dan para Ketua RT berharap ke depan bisa bersinergi dalam upaya ikut memajukan Desa Bobojong. Hal itu disampaikan Sulandi kepada Berita Tuh. Ya, hari ini sudah dilaksanakan pelantikan di 23 RT Desa Bobojong. Kami titipkan kepada para ketua RT yang sudah dilantik untuk tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kemajuan warga yang ada di Desa Bobojong. Tentunya saya sebagai kepala desa mengharapkan kita sejalan, selaras, sepandangan dengan apa yang ditentukan oleh kepala desa dijalankan oleh para ketua RT di Desa Bobojong yang baru saja dilantik, yaitu 23 RT. Seharusnya 44, Pak, karena sehubungan dengan belum adanya calon yang mencalonkan diri sebagai ketua RT, maka yang sudah dilaksanakan baru 23, yang belum tinggal 21 lagi, Pak. Yeah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada ketua RT yang sudah habis masa jabatannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas terpilihnya ya, ketua RT yang baru. Ya, saya ucapkan selamat ya dalam menjalankan tugasnya. Semoga kita bersama-sama mari itu majukan Desa Bobojong yang dengan baik ini. Baik, untuk program pertama kita membenahi dulu manajemen yang selama ini mungkin belum tuntas, kita benahi dulu. Terus ada PR utama yang mendesak kita benahi, yaitu tentang pengelolaan pupuk dan pengelolaan air minum atau pam, itu yang akan kita benahi pertama kalinya. Di samping kita tetap mencari susunan pengurus atau teman-teman yang mengelola itu yang solid, insya Allah kita akan utamakan pembentukan pengurus yang solid. Setelah itu kita langsung hari ini juga bekerja untuk membenahi PR utama kita, yaitu ruko dan air dulu. Nomor 1 tentang pengangkatan. Camat berpesan agar para ketua RT yang baru saja dilantik bisa bekerja sama dengan RW dan kepala desa dalam upaya membangun Desa Bobojong yang lebih maju ke depan. Kegiatan tersebut berjalan hikmat dan lancar dari Desa Bobojong Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Rijal Saputra, Yayat Wawur, kontributor Berita 7 melaporkan.